di kerja pagi petani. Petani saya nak masak sayur pucuk paku goreng belacan. Style Sarawak ya. Okey. Ini pucuk paku. Segar sangat. Kat sini murah je pucuk paku macam ni. Dia orang siap balut dengan daun. Daun apa ni nama dia? Macam daun-daun yang jenis besar tu saya tak pasti. Satu ikat ni RM1. Macam ni RM1 banyak ni. Banyak kan? Segar sangat. Ni saya beli kat pasar Medan Niaga Satu lah. Kat situ memang banyak sangat jenis sayur sayuran. Ni lah salah satu sayur yang ada kat Medan Niaga Satu tu. Sayur pucuk paku. Segar-segar. RM1 je guys. Memang murah kat sini. Kita buka. Sini memang sayur-sayur ni semua datang dari kampung-kampung. Diorang memang tanam sendiri lah kat kebun-kebun diorang. Lepas tu diorang bawa pergi ke pasar. Lepas tu jual lah. Kat sini jual macam ni RM1 lah. Semua memang banyak-banyak cikgu memang RM1. Memang murah. Saya dulu datang mula-mula datang sini. Allah murah sayur RM1 satu. Sayur segar-segar lagi. Ustaz dapat sayur-sayur segar kalau duduk-duduk kat KL ni. Tengok ni. Oh, mamak bar. Sekarang kita potong dulu pucuk paku ni. Pucuk paku goreng belacan. Menu ni favorite tak? Salah satu favorite. Makan malam kita simple je hari ni. Saya nak buat pucuk paku goreng belacan, ayam goreng dan nasi. Sambal belacan. Saya biasalah tak ada ni sambal belacan tu. Okey. Malam kan tak ada nak heavy-heavy sangat. Simple-simple saja. Heavy-heavy ni gemuk pula suami saya ha. Terus handsome boroi. Tak adalah. Memang dia. Kalau boroi lagi handsome. Tandanya isteri sayang. Tu tak. So, gurau-gurau je petang-petang hari. Saya satu ikat ni boleh masak dua kali. Sebab banyak. Seikat tu kira saya masak setengah-setengah lah. Tak habiskan. Ni boleh letak. Ni lebih boleh buat masak lain lagi. Kita simpan balik lah yang lebih. Balik dia balik. Tapi nak simpan balik kita tengok setengah. Banyak. Ni ada lagi setengah. Ni boleh lagi buat sayur lain esok. Buat kerabu ke, tambah cik batu. Ni yang saya pilih setengah. Banyak kan sedikit. Cara kita nak buat bahan-bahan untuk paku belacan, goreng belacan tu. Kita goreng ayam lah sementara tu. Sambil-sambil goreng ayam pun kan. Kita buat punya bahan-bahan. Saya goreng ayam biasa je. Garam, kunyit dengan sebut serat sebut rasa lah. Simple je. Kita tunggu ni. Minyak dah panas, nak goreng ayam. Okey, sementara kita tunggu ayam masak, kita buat bahan-bahan untuk menumis pucuk paku goreng kacang Okey, sekarang bahan-bahan untuk goreng pucuk paku belacan. Bahan pertama dia bawang merah, bawang putih, cili 4 biji je cili. Jangan banyak sedas. Okey, belacan. Saya belacan saya campur. Ni belacan paku, ni belacan bilis cili. Okey. Yang ni ikan bilis. Belacan ni walaupun macam campur sedap sebab cuma yang belacan paku ni tadi dia dah bakar. Belacan bilis cili ni biasa. Tapi sedap dia bagi saya walaupun dia campur. Jom kita start menumbuk. Okey, saya akan potong dulu bahan-bahan tumis saya ni sebelum ditumbuk. Dia nak kena potong.
kita memulihkan lembut lah. Kita letakkan sikit-sikit je, jangan banyak tau. Sebab belacan dah pasir. Lepas tu ikan bilis lagi. So garam sikit je. Ikut tak kadar rasa. Jangan masin sangat, kasi garam sikit je. Jom kita tumpuk. Okay, sekarang kita start mengumis eh. Okay, ini bahan-bahan tumis tadi yang saya tumbuk dulu. Okay, goreng. Masukkan bahan-bahan tumis tadi sikit. Okay, tumis. Saya masukkan saus tiram sikit. Tak perlu banyak eh, saus tiram sikit je. Okay, tumis bahan-bahan jari. Sudah. Air lesung tetap. Okey. Saya akan masukkan sikit air lesung. Air tak banyak tau sikit ni. Sikit je. Banyak. Masuk-masuk lagi. Tumiskan. Biasa. Sekejap. Sekarang masukkan ke batu.
lepas tu ni aku jangan pun sangat tau. Dia sedap-sedap rang-rang boleh makan. Cukup tu. Takkan gula sikit lah ya. Gula sikit jangan banyak. Jadi kalau tak gula ni jangan pedas sangat lah. Kalau saya punya masakan ni pedas. Sekali ni biasa sedap je lah. Tak je lah. Sekali ni okey lah. Cun-cun. Tak je lah macam sangat. Tak je lah banyak sangat. Tak je lah pahit sangat kan. Sedap kat dekat. Okey. Jom kita masak. Sekejap lagi. Tak perlu lama tau. Kita rasakan. Wow. Sedap. Okey, siap. Inilah pucuk paku belacan saya. Selamat mencuba guys. Thanks for watching. Sekarang saya masuk dalam kertas yang dah siap tadi. Selamat mencuba guys.